Alright, tuan-tuan, kat sini kita sudah kita dapat lihat ya, di ruangan scanner di forex forex factory ini kita dapat lihat major pair kebanyakannya memihak kepada USD. Tapi malam-malam ni kita dapat lihat pelemahan sedikit ya untuk USD. Pelemahan memihak kepada USD lah, jadi strong kan. Jadi kita akan cuba tengok kat sini ya. So untuk pair USD kebanyakannya semua sedang naik. UJ je turun. CHF sedang naik, ECAT sedang naik macam ni, macam nak naik eh. Jadi USD macam tu, dia bantai turun. Jadi USD pun turun, JJ lagi dia turun. So kita boleh kata kat sini JPY paling strong pada malam ni, diikuti dengan USD. Dan pair antara paling lemah mungkin CAD, AUD, NZD eh. So pair-pair ni agak lemah. GBP pun antara yang terlemah, insyaAllah saya boleh confirmkan dekat currency strength meter pada malam ni. Jadi pergerakan malam ni memang orang kata memang sangat-sangat kuat, ataupun orang kata wave 3 lah eh, untuk USD. So memang sangat-sangat kuat. Jadi untuk minggu ni bacaan economic calendar, kita fokus pada high impact news warna merah. Jadi pada hari Ahad lepas 24 April ada berita mengenai Euro French presidential election, yang mana saya rasa Macron dikekalkan lagi eh. Untuk hari semalam, hari Senin, ada Bank New Zealand dan juga Australian Dollar, Bank SZD dan juga Australia sudah tutup pada semalam, dan juga Bank Itali. So banyak bank tutup jugalah, so apa tak semua. Dan 4 petang semalam ada media impact news untuk German IFO Business Climate, dan juga 11 malam semalam ada berita untuk Canadian Dollar BOC Government McLem Speaks. So ini bukan berita, dia lebih kepada macam update policy sebuah bank tu eh. Kita kena monitor dengan dapatlah. So kerana policy interest rate ni dia akan effect pergerakan market, terutama untuk setiap market, setiap currency major pair ni lah. Dan untuk pada malam ni tidak ada sebarang big impact news. Kita dapat lihat pada lepas tengah malam tadi ada core durable goods orders yang memihak pada US dollar, manakala pada durable goods orders dia 0.8% lah, dia kurang daripada forecast banyak 1.0. Jadi dua berita yang kata berlawanan, sepatutnya dua-dua positif baru dia akan terbalik jauh. Tapi kita dapat lihat kat sini pun, walaupun satu news tak apa cantik, US dollar tetap strong lah. Ini menunjukkan mungkin ada big investor sudah masuk pasaran. Dan pada 10 malam nanti, sekarang lah 10 malam, ada consumer confidence lah, ECB. Patutnya kita kena refresh boleh dapat data terkini eh. So kita dah keluar data dia, iaitu bacaannya lemah, tidak memihak pada USD. Tapi market, insyaAllah market akan sama turun lagi eh. Untuk news trader memang kejap ya, kemudian dia akan ikut pergerakan di time frame lebih besar lah. So CB consumer confidence adalah sebanyak 107.3 compare dengan forecast 108.5. So ini bacaan kita dapat. Tapi media terutama mengenai keringat ini, media impact news tidak mungkin tak banyak sangat pergerakan daripada ada intraday trader, tapi mungkin scalping dia kena hati-hati. Esok hari Khamis ada big impact news untuk Australian Dollar, CPI dan trim mean CPI. Hari Khamis ada JPY, BOJ Outlook Report. Kita dapat lihat penguatan pada JPY pair pada malam ni. Mungkin disebabkan oleh ada berita-berita yang memihak pada currency Japanese Yen, yang akan dibincangkan pada hari Khamis nanti. 8:30 malam ada advance GDP untuk economic calendar news. Manakala hari Jumaat ada satu big impact news untuk USD, iaitu core PCE price index month per month. Jadi stay tune. InsyaAllah pada hari Khamis ni kita akan update bacaan yang terkini untuk fundamental analysis bersama-sama lah. Okay, seterusnya saya akan pass kepada C5 untuk currency strength meter. Okey, terima kasih CPS untuk indeks dolar. Indeks dolar. Okey, so currency strength kore saya akan bacakan. Okey, untuk yang baru ya tuan-tuan, untuk yang baru tuan-tuan boleh buka biz.com/forex. Tuan-tuan boleh slash forex untuk currency ya. Kalau untuk crypto, tuan-tuan boleh klik crypto dekat bahagian sebelah ni, dia ada banyak tuan-tuan boleh tengok. Okey. Untuk yang baru, ini currency strength meter adalah di mana dia berdasarkan daily dan juga dia based on news juga eh. So tuan-tuan, yang ni boleh jadikan panduan untuk tuan-tuan nak pilih pair mana yang okey untuk tuan-tuan nak trade.
mana pihak mana yang strong, eh, pihak mana yang tak strong, strong lawan tak strong macam tu. Okay, so ini adalah berjuang untuk sesiapa yang nak pilih pair, eh, pair yang cantik untuk di pick pada malam malam tersebut lah. Okay, so kita akan lihat berapa kita tadi dekat apa ikat indeks dolar, ikat indeks dolar. JPY paling kuat tuan-tuan, memang betul, eh, dekat ranking ni pun JPY paling kuat. Di mana USD pun juga kuat. CHF ni adalah so JPY lagi kuat daripada USD, dan itu adalah GBP dan CAD. Okay. So kita boleh lihat graf ini, tuan-tuan boleh lihat ini ada Euro USD. Euro USD kekuatan lebih kepada USD, eh, sebanyak negatif 0.34%. So di mana kita boleh lihat dekat situ dia sudah break level 100%, okey, break level 100% dan sedang turun. Adakah penurunan ini akan berterusan? Insya-Allah tuan-tuan, sebab apa? Kalau tuan-tuan tarik trend line itu, kalau dia nak naik pun dia hanya akan naik untuk test trend line saja and then dia akan turun balik. Okey, sebab dia punya wave tu masih respect tuan-tuan, eh, masih valid. So insya-Allah dia akan turun sebab continuous pattern masih wujud. So insya-Allah dia akan meneruskan penurunan. Kalau dia nak naik pun dia nak test balik ke kawasan 1.08, kemudian dia akan turun semula. Okey. GU kita ada kekuatan memihak kepada USD sebanyak negatif 0.65%. Contoh lihat, eh, dia sudah break level 100%, maka dia dah pergi ke level yang seterusnya. Kemungkinan sudah sampai level seterusnya. Di sini kita lihat, kita lihat ni kekuatan masih melihat pada USD berbanding GBP. GBP berada di kedudukan nombor 12. Tengokkan nombor 12. Jadi insyaAllah kekuatan penurunan itu masih kuat. Sebab apa? Ada candle, kalau tuan-tuan perasan, eh, satu candle bearish yang sangat besar body dia menolak ke bawah dan terus memotong, memutuskan apa? Break, eh, level 100%. So insyaAllah candle tersebut masih boleh ada momentum ke bawah. Kita ada USD JPY, eh, kita ada negatif 0.64%. So kita ada JPY lebih kuat sedikit berbanding USD. Kat sini nampak kuat banyak lah. Okay, JPY berbanding USD. Kalau tuan-tuan lihat, eh, kalau tuan-tuan lihat continuous pattern itu masih berlangsung, kan? Masih ada, masih solid, masih wujud. Penurunan dia untuk test sahaja tuan-tuan, untuk test di level 126 sahaja ataupun 125.5 sahaja sebelum dia meningkat balik, sebelum dia naik semula, insyaAllah. Okay, kalau pesan pattern tu masih boleh continue, eh, ini untuk naik. Cuma dia nak turun, eh, cari bias. Okay, dia pun cari bias and then dia akan naik semula. So, kita ada minyak, minyak iaitu positif 0.63%. Okey, kekuatan minyak kalau positif 0.7 dia tak sama macam currency, bermaksud tak kuat langsung lah. Kenaikan dia pun lemah, eh, lemah. Dia boleh naik tapi masih lemah, masih lemah. Masih lemah. Okey. So, UCAT kita ada 0.64%. Bermaksud USD kuat, eh, tuan-tuan, tuan-tuan tengok. Di bawah itu ada level support. Ini terbentuklah bullish candle. Bullish candle pertama tidak boleh break lagi untuk bearish candle sebelumnya. Tetapi bullish candle yang kedua potong terus. Maknanya dia dah break level 100% di atas itu dan terus ke next level. Dan peningkatan dia masih boleh naik, eh, masih boleh berterusan sehingga 1.29, insyaAllah. Okay, kita ada USHF negatif 0.04%. Bermaksud kenaikan dia sudah melemah. Okay. Dia kenaikan USD sudah melemah dekat sini kalau kita tengok CHF. Tetapi tuan-tuan kena faham, eh, disebabkan ada dua continue area, continue pattern candle menunjukkan momentum ke atas masih lagi strong. Tuan-tuan masih lagi strong, ya, tuan-tuan, walaupun candle kita tengok, ah, candle terbentuk dah mula mengecil. Dia masih boleh naik, cuma kekuatan dia tu tidak terlampau lah. Jadi penerusan naik itu masih boleh. Okey. Kita ada AUD USD negatif 0.16%. Di mana kekuatan memihak kepada USD, eh, okey, negatif 0.16%. Kalau kita lihat, eh, sebelum itu macam saya kata, dia ada candle bearish yang sangat kuat menekan level 100%. Okey, menekan dan mencari support yang berada di bawah dan sudah sampai pun support itu.
Okey, di mana di support itu berlaku satu rejection. Rejection ya, yang kuat. So yang menunjukkan AUD mungkin akan naik sekejap. Akan naik sekejap eh. Disebabkan oleh penurunannya tu, momentum penurunan masih ada tuan-tuan. Dia mungkin akan naik sekejap sebelum dia turun semula. Okey, momentum penurunan tu memang ada, tuan-tuan boleh tengok. Dia ada rejection dekat bahagian resistance, dia ada candle besar, candle very besar, penurunannya momentum tu masih kuat. So goal kita ada positif 0.39%. Kekuatan kepada goal eh, kekuatan kepada goal, tetapi kekuatan tu agak lemah. Bukan kata kuat sangat pun. Dia lemah eh, kekuatan dia tu. Tetapi dia boleh naik, dia boleh naik tuan-tuan, bagi kenyataan saya, dia boleh naik. Dia naik untuk cari kawasan resisten yang berada di atas. NZD USD kita ada negatif 0.19, iaitu kekuatan dia setara, maknanya setara, maknanya konsolidik, dia tak naik, tak kuat, tak lemah. Kalau tuan-tuan lihat penurunan punya kekuatan masih ada, tuan-tuan, masih ada. Walaupun dia sudah touch area support itu, tetapi support yang berada di bawah adalah support yang solid, adalah valid. Barangkali untuk dia nak turun lagi pun masih ada. Masih boleh ya tuan-tuan. So kita ada Euro GBP, iaitu positif, apa dia bilang? Positif 0.35%. Okey, mana kita lihat pada Euro berbanding GBP, okey. Sebenarnya kalau kita lihat peningkatan itu masih boleh naik eh, masih boleh. Masih boleh naik, okey. So, kita ada GJ iaitu sebanyak negatif 1.29%. Termasuk JPY kuat berbanding GBP memang eh, sekarang ni. Tetapi tuan-tuan kena tengok eh, dia sudah hampir sampai ke level support. Tetapi penurunan dia boleh lagi tuan-tuan sebab mungkin dia nak buat kawasan swap zone yang berada di bawah tersebut. Boleh turun lagi tuan-tuan, boleh turun lagi. Okay, untuk GJ insyaAllah. So, kita ada Bitcoin, okay, pelemahan kepada Bitcoin, kekuatan kepada USD. Okay. Kekuatan kepada USD. Tapi turun pun tak turun terang mana tuan-tuan, tak turun terang mana pun. InsyaAllah dia akan melambung semula sebabkan di bawah itu ada kawasan support yang betul-betul kuat. Bukan saja valid, malah kuat eh. InsyaAllah dia akan naik semula. Okay, sebab setakat tu sajalah untuk saya punya currency strength. Baik, terima kasih CFF atas analisa yang diberi. Jadi memang kita dapat lihat banyak JPY sangat strong pada malam ni. Jadi mungkin banyak trading kita telah sangkut ya, sebabkan oleh kekuatan JPY yang tidak disangka-sangka ni. Alright, jadi kita akan sambung tengok indeks dolar pada malam ni. Kekuatan macam mana? Kita kan untuk indeks dolar pada malam ni kita dapat lihat dia sangat-sangat strong. So, kita tengok di time frame besar, di weekly dia sudah sampai di area yang kata dia boleh patah balik anytime. Tapi bagi saya dia boleh masih boleh naik sebabkan kalau tuan-tuan tengok weekly dia buat pattern ini macam bullish panel, cuma dia ambil masa yang agak panjang eh. Mungkin dalam dekat 2000 hari, 2600 hari untuk dia naik. So pattern dia naik lagi, kita tak nampak rejection ke atas ni, kita tak boleh kata price ataupun index dolar akan kembali turun. Tapi ini kita boleh katakan dia akan jadi naik lebih tinggi lah berdasarkan bacaan kita dapat lihat dengan momentum yang sedia ada pada masa sekarang ni. Untuk di daily kita dapat lihat memang dia naik daripada lowest pada Januari, awal Januari dulu dia naik sampai awal Januari tahun 21 lah selepas berlaku, Donald Trump kalah dan dia buat retracement balik dan dia turun naik lah sejak Biden naik balik sampai sekarang ni dan tepat paling tinggi masa belum sampai iaitu di 102 di zaman Obama dulu, bukan di masa Trump dulu.
yang tertinggi 103, dan mungkin you can, kita boleh tengok lah price tempat naik, indeks dolar akan naik sampai ke 103. Jadi untuk masa terdekat ni, tentuan yang trader trader major pair digalakkan untuk focus buy untuk US dollar lah pada intraday trader. Dan untuk di hedge fund, kita dapat lihat ni satu kenaikan, tidak ada sebarang pattern pelemahan lagi. Kalau tuan-tuan tengok ni, semuanya menunjukkan pattern-pattern bullish. Jadi ada setup buy, kita throw entry di time frame kecil ya, untuk scalping contoh. Kalau dia turun pun, dia buat retracement saja ke kawasan yang sebelum ni, dan ada terus sama naik di time frame lebih kecil, time frame besar, semua menunjukkan masih bullish untuk index dollar. Alright, itu jadi saran saya untuk index dollar. Untuk time frame lebih besar, tuan-tuan boleh standby untuk TP sekarang ni. Tapi untuk intraday, masih boleh fokus buy sekiranya ada setup di time frame lebih kecil lah, terutama di H1 ke bawah. Seterusnya saya akan tengok index, saya akan tengok gold macam mana pergerakan ya. Sama-sama kita lihat. So untuk gold, kita dapat lihat kat sini, dia di weekly memang kita nampak dia sedang nak buat bullish pennant. Macam ni dah break ke atas, cuma sekarang ni dia berlaku sedikit rejection. So rejection ni kita boleh nampak dia boleh start mungkin test sampai ke 1865 kalau ikutkan support dia di 1788 di weekly time frame. Dan bagi saya kat sini dia boleh naik balik. Dia akan turun, tentu kejar-kejar turun, ambil maybe buyer dekat 1789, baru dia naik balik. Untuk di time frame daily, kita dapat lihat pelemahan ketara. Dan kalau ikutkan ini, dia ini satu breakout sell ataupun breakout daripada kawasan base sebelum ni. So bagi saya memang dia boleh turun lebih jauh untuk gold ni, macam kita jangkakan pada hari tu. Nanti saya akan tunjuk. So di time frame H4 memang solid breakout, dan kalau untuk H4 pula dia sudah sampai di kawasan base. So kawasan base ni memang kata strong lah kat sini, 1890 hingga ke 1911 ni antara kawasan base yang kata agak strong. Tapi tuan-tuan kena hati-hati kerana di sini ada berlaku previous high. Higher high, ini adalah lower high. So lower high kita dapat lihat, lower high biasanya kita menunjukkan price tengah downtrend. Ini pun correction wave. Dan seterusnya kita mungkin boleh tengok price mungkin retest ke extreme low, iaitu dalam 1784. Dan frame kecil, kita dapat lihat kat sini ada satu bearish flag. So untuk bearish flag macam ini, kisah kita pada minggu lepas menunjukkan ada lepas berlaku momentum sell, dia akan buat correction ke atas. Dan dia buat correction. Dan seterusnya kita dapat lihat price breakout, dia retest mula ke tempat base sebelum ni, dan dia drop. So drop ni dia masih belum retest bagi untuk 1940. Tapi kita kalau ikutkan sekarang pun dia ada potential untuk drop lagi ya, bagi saya. Untuk correction ni bagi saya, insyaAllah dia akan test sampai kat sini 1919. Kerana kat sini pernah menjadi significant support di time frame H1 dan H4. So kat sini dan sekarang ni ada candle rejection kat sini, tuan-tuan boleh entry sell. Dan mungkin tuan-tuan boleh target yang 100%, iaitu dalam 1884 ataupun 1890. Dan lepas berlakunya 1890 ni, mungkin kiranya kalau dia mampu break lagi, kita mungkin dapat lihat gold dia akan junang lebih jauh lagi ke 1870. Kerana di 1870 ni merupakan kawasan yang kata swap zone juga di time frame H4 kot. So ini adalah kawasan swap zone yang saya tandakan kat sini. Ini insyaAllah kat sini boleh sampai untuk maksimum. Untuk kawasan paling banyak trade adalah di kawasan sini lah. Kawasan kalau tuan-tuan buka volume trader kat sini, banyak-banyak volume yang orang pernah entry sebelum ni untuk gold. 1791. Dia boleh turun lagi. Jadi untuk gold insyaAllah bagi saya boleh turun. Cuma retracement saya lebih prefer kalau gold ni dia, kita letak sell limit di 1918. 1919. Jadi kat sini tuan-tuan kalau ada rejection candle kat sini, tuan-tuan boleh entry sell dan TP mungkin di 100%, 1892. Maksudnya kira-kira ada berlaku breakout kat sini, tuan-tuan boleh sell untuk cari TP di 1870 di time frame lebih kecil. Alright, saya sudah selesai buat analisa untuk gold. Jadi saya akan pass ke Sifu F. Please Sifu F. Okay, terima kasih Sifu F untuk gold . Gold dan index dollar. Okay. So kita akan share screen.
Cuci menangis. Alright. Okay. So, tuan-tuan, kita lihat malam ni JPY menunjukkan kekuatan dia. Kekuatan. Okay. Di mana diikuti oleh USD. Okay. So, paling lemah GBP, CAD, tuan-tuan. Alright. Untuk pair malam ni, kita akan lihat. Kita akan lihat pair yang yang ada dan kita akan ambil untuk JPY. Pair yang ada JPY. Okey. So kita akan tengok dia ya, kita tarik sini. Okey, kita akan ambil AUD JPY dulu kan. AUD JPY yang berkaitan dengan JPY. AUD ni dia selalu parallel dengan NZD, okey. So tuan-tuan kalau nak take AUD JPY, tuan-tuan juga boleh take NZD JPY. Okey, faham macam saya? Alright. Di time frame H4, nampak? Okey, kita boleh tengok JPY menunjukkan kekuatan. Okey, kekuatan. Di mana sekarang ni tuan-tuan eh? Kalau kita tuan-tuan lihat dekat trading view ni, kita boleh lihat penurunan dia sudah sampai di level support yang sangat-sangat padu. Sangat-sangat padu eh. Support di bawah ni. Kita tutup warna merah. Kita tengok. Adakah dia akan melantun ke atas? Haa, persoalan ni. Adakah dia akan melantun ke atas? Ataupun dia akan meneruskan penurunan dia ke support yang seterusnya, iaitu di area sini. Okey, kita tandakan juga. Okey, dari beberapa sama tentu tukarkan kepada line chart. Kalau siapa familiar dengan line chart, klik pakai line chart. Siapa familiar dengan ni. Nampak ni, ini support yang tak solid eh. Ini lebih solid. So, penurunan ni insyaAllah sampai ke sini. So, macam mana kita nak jadikan dia sebagai penyokong. Penyokong kepada penurunan. Okay. So, insyaAllah tuan. Sebab apa saya kata itu? Sebab apa? Tengok ni. Dia satu candle besar eh. Candle bullish. Dia satu candle dia tutup. Candle nombor tu is tapau. Bullish. Candle yang tiga terbentuk. InsyaAllah momentum penurunan tu ada. Okay. Saya nak beritahu momentum penurunan tu memang ada. Okay. InsyaAllah tuan. InsyaAllah penurunan dia. Kita boleh tarik fibur. Tandakan level 100% dahulu. Nampak? Kita tarik ke yang tertinggi. So, tuan-tuan lihat sendiri. Penurunan dia boleh sampai di level ini. Betul. Memang betul. Sebab support support dia di sini adalah support yang juga valid. Okey. Tetapi tuan-tuan kena hati-hati eh. Sebab pair JPY ni, dia sometimes dia boleh berada, dia boleh jadi pair paling strong. Macam kita katakan. Sometimes sekejap saja dia boleh jadi pair paling lemah lagi. Itu sebab. Kena hati-hati. Kena hati-hati. Okay? Jadi, apa yang saya katakan di sini adalah sebab apa kena hati-hati? Kita kena pastikan, pastikan dia break level ini. Level 100. Kalau dia break level 100 dengan body, bermaksud tuan-tuan boleh letak TP dekat sini, DE tuan-tuan dekat sini. Kalau dia membentuk rejection, maka dia akan patah balik untuk test kawasan kawasan yang belum ni, iaitu kawasan support yang belum di-test. Tukar kepada candle. Dia ada dua senario tuan-tuan. Dia ada dua senario. Okey, nampak dia akan patah balik. Ini adalah resisten yang belum complete. So di sini adalah resisten yang yang complete, yang valid, yang tak, yang valid eh. Okey. Resisten valid saya nak tukar. Takkan dia tuan. Okey, tak apalah. Alright, so tuan tengok. Kalau trader yang
memang dah ada margin eh, yang dah ada margin, yang dah ada orang kata apa, duit satu. So tuan-tuan boleh ambil risiko. Sebab apa? Sini momentum penurunan ni kuat. Momentum penurunan dia sangat-sangat kuat. Jadi apa yang boleh dibuat adalah, ini sesi kepada sesiapa yang ada money management yang mencukupi eh. Sekiranya tak ada, tunggu dia close dahulu. Okay? Tunggu dia close dahulu. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Okay? Tunggu dia close dahulu. Alright. So cara dia macam mana? Saya bawa dia ke sini. Macam mana dia duduk situ? Okay. So untuk siapa yang ada money management yang lebih, boleh entry. Okay, tetapi seelok-eloknya tuan-tuan tunggu. Okay, seelok-eloknya tuan-tuan tunggu dia the break level 100. Sekejap tuan-tuan, kena nak kahwin tu. Oh my god. Okay, main ni tuan-tuan. Sekejap balik kat sini. Okay. So, TP kita dekat sini. Area support yang paling hampir dan stop loss kita kat mana tuan-tuan? Okay, nampak ada candle tuan-tuan bubuh candle nombor 2. Nampak candle nombor 2 yang terbentuk yang tadi yang dia menekan break dominan candle bullish kan? Tuan-tuan letak stop loss dekat situ dan sini adalah TP tuan-tuan. Okey, siapa yang rasa nak follow, boleh follow eh. Siapa rasa macam, ish, bahaya ni kata. Tak apa, jangan follow. Jadi, ikut money management masing-masing. Sebab apa kan, sometimes orang yang money management cukup ni, dia takut loss entry. Kalau dia tak entry, takut dia terloss ni. Okey, untuk yang selamat, mesti kasihkan dia break dengan body level 100, baru entry. Okey, faham eh? Ada dua keadaan. Alright. So, boleh kita faham lah. Depan dekat sahabat ni insyaAllah. Boleh, terima kasih SFF, ADJPY. Dan seterusnya saya akan lihat satu lagi pair. Itu belum kita menunggu ke pukul 11. So pair pilihan saya kali ni adalah untuk minyak WTI. So WTI ni kita dapat lihat dia sudah sampai ke area yang sudah kata apa, area-area penting juga lah. Kerana di sini insyaAllah akan berlaku satu rejection. So untuk minyak ni saya akan buat top down analysis dulu. Tengok di time frame besar baru kita akan fokus ke time frame kecil. So di time frame daily kita dapat lihat price yang terdekat adalah bullish flag. So kita dapat faham bahawa akan berlaku hyperinflasi. Akan berlaku hyperinflasi maksudnya harga barang akan semua naik lah. Akan termasuk barang minyak lah. Jadi kita dapat dibuktikan dengan carta ni iaitu sini sudah berlaku yang wave pertama the break. Break kawasan resistance. Dan sekarang ni kita dapat lihat price dah buat bullish panel. Dan insyaAllah dia boleh naik lagi. Test sampai ke 124 atau 128. Kerana di sini merupakan dia akan buat satu rejection untuk dia buat double top lah at least. Dan kalau dia nak buat handed shoulder, dia akan naik lebih jauh sikit. Mungkin akan 140 ataupun 135 untuk buat dia akan buat handed shoulder ya, untuk projection ni. Jadi bullish flag ni insyaAllah bagi saya boleh naik lagi. Terutama price dah pun kawasan dia dah reach support pada semalam terutamanya pada 95.6. Kat situ price dah naik dan bound balik. Dan kita dapat lihat sini di time frame H4 dia sedang berlaku dia ambil buyer di sini ya. Dan dia naik semula dan bagi saya kenaikan ni hanya temporary sementara kerana kita dapat lihat lebih jelas adalah pattern untuk price naik di time frame H4 iaitu dia buat triple bottom 1, 2, 3. Ini tak cukup bottom lagi bagi saya. Sebab saya boleh turun lagi ya. Dan tuan-tuan kena hati-hati kerana ini pattern head and shoulder. Kita tengok head and shoulder yang sebelum ni di H4 macam mana. Yang paling dekat kat sini lah tuan-tuan, hand and shoulder dia. So hand and shoulder dia kat sini, dia buat pattern kenaikan. So ni head. Sini ada shoulder left.
dan sini juga show the right. So kita tuan-tuan dapat pattern macam ni, tuan-tuan boleh tengok, boleh tandakan dia punya neckline. So neckline sudah break, neckline sudah break dan dia tuan-tuan kena tandakan kawasan support dia lah, kawasan kawasan paling dekat body dan shadow dia. Dan tuan-tuan dapat lihat lah, dia berlaku satu retracement sebenarnya di kawasan support ni dan dia turun lebih jauh. Dan ini dibuat rejection semula lah yang saya katakan di kawasan H4. Iaitu dia buat double bottom, price turun naik lah. Tapi ini not exactly double bottom sebab double bottom kita boleh dapat lihat price naik lebih jauh. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, dia buat strategi pattern penurunan kat sini. So di sini kita dapat lihat head and shoulder lagi satu yang terbentuk. So saya padamkan contengan-contengan yang lain. Right. So contengan kat sini tuan-tuan boleh tanda dia naik dan kat sini kita nampak head and shoulder pattern terbentuk di minyak KWTI. So untuk untuk ni saya tandakan daripada shadow body previous macam support dan sekarang ni saya nak marking dia punya area head and shoulder dia. Head, shoulder left dan juga shoulder right. So shoulder right ni dia buat base yang agak panjang di sini. Dan kat sini tuan boleh tanda dia punya kawasan support ataupun neckline dia. So neckline dia kat situ. So yang terdekat bagi saya ini dia tak cukup bagi retest ke kawasan support, significant support saya kat sini. So dia tak perlu, dia masih belum sampai, maksudnya ada gap. Jadi dia boleh turun. Dan sekarang apa dia naik adalah, kenapa dia naik? Ini adalah disebabkan oleh dia nak retest dulu kawasan support sebelum ni ya. So untuk minyak bagi saya dia boleh naik kat sini. Dan di sini kita akan dapat lihat satu rejection. Serupa dengan pattern yang berlaku dekat sini tuan-tuan. Dekat sini ya. Dan ini dia test kali pertama. Ini kalau belum test kali pertama lagi dia akan turun ke sini. Tapi sekiranya dia berlaku satu breakout ke bawah, dia akan jadi satu sell lebih jauh lah. Macam yang sedang berlaku di gold sekarang ni. So dia sedang buat code rejection. Ini candle sebatang sell. Masih ada sedikit candle naik, candle naik. Walaupun tak kuat, insyaAllah. Tapi di sini insyaAllah dia akan turun lagi apabila dia sampai ke 19-19. Di gold. So untuk di minyak ni bagi saya dia boleh turun lagi, terutama apabila dia sampai di area 101.6 dan juga 102.29. kerana kat sini pernah jadi kawasan base untuk head and shoulder ni dan dia sampai kat sini, insyaAllah dia boleh retest mula ke dalam area yang saya masa tandakan tadi di H4, iaitu di 92.29 hingga 93.83. Dan untuk dia jadi downtrend lagi, dia kena buat breakout ke bawah untuk jadi sell. Manakala tuan-tuan kena hati-hati kerana kat sini pula dia kiranya dia buat triple bottom kat sini ya. First, second, third triple bottom. Maksudnya sampai kat sini saja boleh bounce untuk buat test balik ke area area previous support ya. Ataupun previous supportnya area iaitu di kawasan head and shoulder ni di 101.2. Ini saya punya target lah kalau dia nak jadi bullish sekiranya berlaku rejection di sini. So untuk saya cadangkan kan tuan-tuan money management, boleh letak sell limit kat sini. Stop loss kita mungkin nipis kat atas ni sikit. Dan sekiranya dia turun, dia akan check. Dia akan sampai ke kawasan support yang kita. Dia untuk cenderung breakout tu ada. Cuma kita kena, bagi saya susah lah untuk jatuh minyak ni. Untuk dia bounce tu lebih cerah lagi saya sekiranya sampai ke 92.29 dan juga 93.83. Di time frame H1 kita dapat lihat kat sini memang ada berlaku pattern penurunan, iaitu yang ni adalah bearish pattern. So bearish pattern memang pattern macam ni tuan-tuan kena standby time frame lebih kecil. So, tafiri kecil, katakan di F50 ni, tuan-tuan akan dapat lihat dah extreme support dia. So, kat sini tuan-tuan boleh tandakan dengan betul lah, menggunakan line trend line. Ini saya conteng saja, jadi tak apa cantik. So, saya lukis semula.
di time frame M15, tengok macam mana pergerakannya. Dan kita tandakan first support ya, shadow ke shadow. Yang kedua untuk resistance ya, shadow ke shadow juga. Kalau boleh lagi banyak dia touch tu lagi bagus. Sekarang kita boleh tahu dia punya rejection point ya. Dan ke sini kita dapatlah satu pattern yang kita jangkakan price boleh lebih naik untuk dia test, untuk dia buat penurunan ya. Dan untuk jadi satu setup sell, dia kena breakout ke bawah sini. Saya remind awal-awal. Trendline breakout, at least dia boleh test ke level 100% kawasan support. Alright. So, ini di total kalau nak entry sell, pastikan tuan-tuan tunggu kejap. Kalau tuan-tuan trade guna kacak pattern ni, mungkin dia akan lambat sikit. Dia kena breakout trendline ni sebab SOP dia macam tu. Dan apabila berlaku breakout, SOP trendline dan dia akan retest balik. So, retest ni mungkin dia tak retest 100% lah. So, kalau kita tandakan Fibo kat sini kan, mungkin dia retest dalam 50% ke 100% lah. Tapi kalau dia beri 100% ni, maksud dia masuk balik dalam trendline ni. Maksud dekat situ kita boleh katakan dia punya pergerakan ni dah tak valid. Mungkin trendline ni kita kena adjust balik lah ikut perkembangan yang terkini. Di pergerakan yang ni saya... mungkin rejection tu kita dah tengok kat 50% dan seterusnya 100% baru kita boleh tengok price turun ke bawah. Dan area support untuk minyak ni yang saya sebutkan di time frame lebih besar tadi adalah di 95.2 hingga 94.7. Dan ini time frame lebih kecil lah, terutama F15. So F15 kat sini insyaAllah dia boleh buang balik kalau nak naik. Tapi kalau ikutkan di time frame H4 ni, sekiranya dia turun ke bawah ni, ada peluang jugalah dia nak turun ke 93.8 dengan 92.29. Jadi untuk minyak, bagi saya pandangan saya macam tu lah, nak turun. Satu lagi pair saya buat untuk Euro USD. So Euro USD di time frame daily. Mapping yang sama saya share di channel belajar trade online percuma di Telegram. Jadi kalau tuan-tuan sertai kita punya channel ni, digalakkan kerana memang banyak ilmu manfaat yang kita share kat situ. Di Euro USD, kita dapat lihat ini memang satu rejection yang sangat-sangat kuat. Rejection yang sangat-sangat kuat di daily. Berlaku satu sell breakout lagi sell ni di time frame daily. Sebenarnya di time frame H4 pun memang tak nampak lagi sebarang pullback. Nampak gaya nak pullback kejap, tapi ini hanya dah pemalang. Dia buat kena kapit dan dia suruh sambung penurunan. H1 pun memang ada tengah wave 3, jadi memang sangat-sangat jauh. Kita tak nampak lagi perlu sebarang pattern untuk kenaikan. Jadi tuan-tuan jangan, bagi saya untuk layer buy tu adalah agak risiko. Kerana maybe one day dia akan naik, cuma kita tak pasti point mana dia akan naik lah. Sebab kalau ikutkan di time frame daily, memang kita tak nampak dia punya belah kiri dia. So loading lambat sikit. So belah kiri dia kita dapat dah sampai ke kawasan ekstrim lah kat sini. 1.06438 kat sini, anytime dia boleh naik. So kalau yang nak risiko trader tu, high risk trader, dia akan buy dekat area sekarang ni. So kalau untuk swing buy, mungkin kita boleh entry. Kita buat account, kita buat testing dulu kan. Ikut kalau ada setup swing buy. So swing buy kita, SOP kita, stock tu punya stock loss kita 56 pip, tapi TP kita try target ke area sini. Swing kita at least dalam 500 pip lah. So di time frame daily. So instant buy menggunakan so kalau dia turun lagi 50 pip, so tak ada rezeki kita lah, mungkin dia akan test kat sini pula. Kita akan letak buy limit di 1.03683 kat sini, bukan satu extreme low lah, paling bawah. Dan ini itu setup di time frame daily. So untuk time frame H1 ni, mapping yang sama saya share di Telegram channel, saya jangkakan dia untuk the breakout ke bawah, dia kena retest balik resistance. Tapi ini menunjukkan bear presence sangat kuat, jadi dia terus turun ke bawah tanpa. Dan yang terkini dia break kita punya trend line yang support ni. So trend support ni merupakan trend line yang agak strong di menggunakan line chart. Kita dapat lihat 1, 2, 3 4, 5, 6 ke bawah. Jadi kita dapat lihat dia buat macam channel ke bawah tu. So dan ini dia berlaku breakout pada yang recent ni lah, pada hari candle hari ni.
dan bagi saya ada boleh drop lebih jauh, dan ini trend line ni dah tak valid lah sebab dia berlaku breakout tu, tapi trend line atas ni masih valid. Jadi sekiranya dia buat rejection semula ke trend line atas ni, insyaAllah dia akan jadi satu lagi sell re-entry peluang untuk tuan-tuan lah. Dan antara point yang bagi saya boleh patah balik adalah di swap zone ini 1.07612 hingga 1.07727. yang pertama kalau dia berlaku rejection, yang kedua rejection dia adalah di 1.08221 dan 1.08315. kat sini ada rejection, peluang rejection yang kedua. So first and second entry untuk sell sekiranya price rejection naik. So untuk distance sell lebih pada scalping sekarang ni, tapi untuk buy bagi saya dia ada peluang untuk test balik ke area-area yang sudah saya sebutkan di Euro-ish time frame H4. Kerana bagi saya lebih logik untuk kita entry di tempat yang kita nampak dia akan berlaku rejection lah, berbanding dengan tempat yang kita tak nampak lagi price nak pergi mana. Kat situ kita gantry, so agak risiko. So di time frame kecil memang tidak saya tak nampak lagi sebarang peluang untuk re-entry ataupun pecah pattern lah. Jadi saya tak galakkan untuk entry lagi untuk buy pada masa sekarang ni, melainkan tuan-tuan nak ikut kita punya daily signal tu, tunjuk standby tadi di time frame daily ya. Kalau tuan-tuan nak ikut ni lebih dah swing setup, jadi mungkin ada agak high risk lah kerana kita anggap dia price dah sampai ke kawasan bottom, tapi mungkin juga dia akan buat sedikit rejection di situ. Okay, sifar saya dah settle buat minyak dan juga Euro USD, jadi saya akan pass ke sifar boleh? Untuk satu pair. Terima kasih banyak sifar untuk pair Euro USD dan minyak. So insyaAllah kita akan buat CAD JPY. Okay, tuan, CAD JPY. Kenapa saya ambil CAD JPY? Disebabkan CAD merupakan pair paling lemah sekarang dan JPY merupakan pair paling kuat. Okay, tuan-tuan boleh lihat pattern saya akan sama, nampak ini ada satu bullish candle yang kuat. Bearish candle terbentuk, satu candle yang kecil bearish and then dia buat satu bantai, satu candle yang besar dan momentum turun terjadi. Momentum penurunan terjadi macam ni keadaan. Okay, sama saja dia punya pattern. Kalau tuan-tuan lihat dekat pair saya tunjukkan sebelum tadi, sebelum ni kan, keadaan yang sama. Alright. Kita tengok lah dekat sini keadaan dia macam mana. Okay, ni satu bullish candle. Tiba-tiba bentuk satu bullish candle dan next candle bantai yang ni, tibai yang ni. Tapi bila tibai dia, third candle dia naik balik. Nampak? Naik balik. Itu and then masih bagi turun. Macam tu lah. Ini kita nak beritahu yang mengatakan bila keadaan jadi situ, momentum penurunan tu masih ada. Okay. Di mana tuan-tuan kalau keadaan macam ni, kita boleh tengok dua, kita boleh gunakan dua penunjuk lah. Dua penunjuk. Di mana kita boleh tarik pivot dulu yang pertama. Okay. Bagi. So bila keadaan ini nampak momentum pair di sini, tandakan dulu, tak ada masalah, tandakan. Termasuk tipis di sini, okay. Nampak eh, termasuk tipisnya di area sini. Alright. So di mana tuan-tuan nak letak BE dia? Nampak? Dia sudah berada 100%. Momentum penurunan ada. Tuan-tuan hanya perlu buka line chart. Kita cari kawasan support yang valid. Alright. Dia sedang berada di area sini. Sekarang dia berada di sini. Support ini valid ke tidak? Tidak valid kan? Sini? Valid. Sangat valid. Support ini ada sebab dia continue area. Extended pattern. Tetapi kurang. Jadi boleh turun. Boleh sampai. Boleh sampai disebabkan di sini resisten become support. So dia dikatakan valid kedua. Bukan dia bukan 100% valid, tapi dia 80% lebih kepada complete valid. Alright, so kalau tuan-tuan nak entry, okay, sekarang tuan-tuan kata, anda katalah kan dia level 100% dia tengah-tengah price tengah turun. Okay, kalau price tengah turun sekarang, okay, bermaksud dia nak turun sampai mana?
Sebab JBY tengah kuat ya tuan-tuan. Tapi anytime dia boleh patah balik tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena faham. Sebabkan ada momentum penurunan. Dan juga kalau tuan-tuan perasan, ini adalah area. Kita labelkan ini adalah area yang sangat kuat untuk dia melonjak naik. Memasuk sampai area sini. Jadi saya letak di mana TP kita ambil. Kalau ikut bawah ni pun adalah valid kan. Tapi kita ikut kita gabungan yang ada fibo dan juga support juga. So insyaAllah saya boleh bagi keadaan di mana sesiapa yang support money management sebab dia sudah break level 100 dan disebabkan momentum penurunan dia tu ada wujud, maka tuan-tuan boleh entry sell. Boleh entry sell letak dekat sini. Itu dia punya TP. Dia punya stop loss kat mana atas ni? Kita tengok. Stop loss dia di situ. Tukar balik kepada candle. Okey. Kita lihat eh. So stop loss dia di atas level 100%. TP dia di kawasan 161.8%. Okey. Nampak eh, dia juga membuat hit shoulder left, shoulder right. Okay, insyaAllah dia akan turun. Sebab ini momentum penurunan dia wujud. Sangat kuat eh, sangat-sangat kuat. Saya nak tunjuk contoh kat tuan-tuan ada tak dekat sebelah ni. Keadaan yang sama. Tak tahu nampak sangat. Tapi dia sama macam pace sebelum ni saya tunjuk lah. Momentum penurunan dia tu kuat di mana di sini ada bullish dominan, and then satu candle dia buat rejection, tidak boleh break. Next candle dia break kau-kau, third candle dia masih lagi buka bearish. So maksud itu momentum penurunan masih ada dan kuat. Okay, so itu sajalah TPS. Kalau signal yang boleh kita bagi pada malam ni eh. Pada malam ni insyaAllah. Boleh TPS jadi okay. Jadi kita sampai di hujung rancangan aku TPS lah. Okay. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan yang follow kita sampai ke hujung. Jadi kita akan bertemu lagi kepada dengan tuan-tuan pada hari Khamis nanti untuk edisi terakhir pada Ramadan. Belum masuk Syawal, satu Syawal kami cuti yang sifat ya. Kita sambung live pada hari Khamis. InsyaAllah kita akan kita akan tengok balik macam mana nanti. Dan sifat ada apa-apa kita cakap. Okey, so tuan-tuan, apa yang ini kita bagi tadi tu adalah sekadar-sekadarnya perkongsian untuk tuan-tuan gunakan sebagainya. Sekiranya bersesuaian, gunalah. Sekiranya kurang, tuan-tuan guna teknik sendiri dan juga mungkin tuan-tuan berkombin sedikit sebanyak dengan apa yang kami sharekan. InsyaAllah, ilmu tu luas. Setiap ilmu tu mungkin orang ni sesuai, mungkin orang tak sesuai. Jadi kita tengok yang mana sesuai dengan kita, kita guna. Jadi saya doakan tuan-tuan kita insyaAllah yang mana Muslim eh. Kita dapat lah kita padar insyaAllah subhanahu wa mudah-mudahan. Okay. So kita di penghujung rancangan. Okay. Yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kelemahan kekurangan bila kami berdua. Kami mohon ampun. Terakhir dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.